Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanallah, acara malam hari ini sangat meriah dan gempar. Meskipun rembulan tidak bersinar, tapi lampunya banyak terang memancar. Kadek niki panggonane jembar, sing duki kathah lungguh berjajar. Ra cukup ning kursi ana sing nggawa kloso digelar. Mugi-mugi pengajian niki mangke saged berjalan lancar. Mulai awal ngantos akhir mboten wonten sing buyar. Kapan durung rampung kok ana sing buyar, berarti gak sayang karo Pak Anwar. Donga nang Allah mugi sedaya jamaah ingkang rawuh dipun paringi pikiran ingkang longgar. Dipun paringi manah ingkang jembar. Rizkine pinaringan lancar. Pikanto ilmu sing mantep wonten nganti udar. Uripe bener manut Allah, manut Rasulullah mboten nganti kesasar. Kenging dipun damel bekal mulai donya ngantos benjang yaumil mahsyar. Mulane acara ngeten niki kedah dikiyataken supaya Islam teng daerah mriki saged syiar. Uripe masyarakat teng kene aturan agama, teng kene aturan pemerintah semakin sadar. Ibadahe ya dilakoni, lek duwe utang pajak ya kudu di le ana rakyat di utang pajak ora gelem bayar ku jenenge rakyat sing kurang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin ingkang sangat kula takzimi, ingkang kula suwuni pangestu, kula suwuni pendungo, para habaib sedaya, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Penawangan, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco panitia penyelenggara acara pada malam hari ini yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rahmat barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Khusus para santri Taman Pendidikan Al-Qur'an, kita dongaake mugi-mugi sedaya dados putra ingkang saleh. Kok gak pati amin to? Sedaya mugi-mugi dados generasi ingkang salihin salihat. Amin. Sewu Bapak Ibu, jenengan milih bundi gadah anak pinter tapi ora bener,
karun jenengan gadah anak bener tapi ora pinter. Kula butuh jawabane, mboten butuh humeke. Saya ulang pertanyaannya, jenengan milih pundi gadah anak pinter tapi ora bener, karun jenengan gadah anak bener tapi ora pinter, milih pundi? Oh, milih yang bener tur pinter, ngoten nggih. Subhanallah, jawaban yang luar biasa. Wonten anak niku ya pinter ya bener, ya bener ya pinter, tapi wong tuane ora kaya sampeyan ngene iki modele. Kowe njaluk menange dhewe. Jenengan lek kepengin kagungan putra ingkang pinter gampang. Disekolahno, umume lek disekolahno kok pinter. Dingajekno, umume lek dingajekno kok pinter. Saniki pun kathah sekolahan, kathah guru, kathah buku, kathah komputer, kathah internet. Malah bocah saniki ora do seneng dadi santrine kiai, malah seneng dadi santrine Mbah Google. Coba putrane jenengan niku kathah pundi lek maca Quran karo maca SMS? Lek bengi ngeten iki do nyekeli tasbih diputer apa buka Twitter? Do wiridan apa do gendaan? Niku ketularan bapake. Wong tuane mek trimo RT, anak kudu iso dadi camat. Wong tuane trimo SD, anak kudu sarjana. Tekad orang tua harus seperti itu. Lek kepengin pinter. Lek kepingin gak ada anak yang bener, iman harus ditanamkan dengan kuat. Iman dan takwa ini nomor siji. Karena dalam Islam itu konsepnya iqra bismi rabbik, bacalah tapi tetap dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ilmu pengetahuan harus didasari dengan keimanan yang mantap. Allahumma salli ala Muhammad. Mula intine peringatan tahun baru niki lah upaya ikhtiar kula panjenengan tahun niki kedah saged langkung sae tinimbang tahun kala wingi. Hidup ini semakin hari harus semakin berarti. Semakin lama harus semakin bermakna. Urip niku tambah suwe kudu tambah sae, munda umure ya munda ibadahe, saya tuwa kudu iso saya mulya. Kados pari ngoten niku lho Bu, pari niku tambah tuwa tambah ningkluk, tambah tuwa tambah mentes, tambah tuwek tambah mentes, aja nganti gaplek pringkilan, munda tuwek munda pencilaan. Aja nganti gaplek diungkrah-ungkrah, munda tuwek munda orang genah. Pari ane dirubah, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah saged tambah sae. Gaplek digawe kripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Ngoten, gaplek dipangan wedhus, niku wedhuse mendem. Tambah tuwek kedah saged tambah bagus. Ada dinamika menuju ke arah hidup yang lebih baik. Ada peningkatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dari sisi material maupun spiritual. Zahir batine kudu meningkat sae. Ibarate panjenengan gak kagungan putra sekolah niku tambah tahun kudu tambah munggah kelase. Ibarate panjenengan ngeramut sapi tambah tahun ya kudu tambah mundak gede. Bu, jenengan umpami gak ada anak sekolah tambah tahun tambah munggah kelase, ngoten niku jenengan seneng napa mboten? Seneng, berarti waras. Waras. Amale panjenengan tambah tahun tambah sae, ngoten niku ibu-ibu seneng napa mboten? Seneng, waras niku. Tapi ngapunten jenengan gak ada anak sekolah tambah tahun mboten tambah munggah kelase, pancet mawon jenengan susah napa mboten? Susah, wong waras kok. Anak tambah tahun sekolahnya orang tambah munggah kelas susah, ini ku waras. Tapi non saya bu, amalin jenengan tambah tahun mboten tambah sae, ngoten niku jenengan susah napa mboten? Mulai wonten gejala orang waras nih. Kulon jenengan niku pancen aneh. Duwe anak sekolah tambah tahun orang munggah kelas kulon jenengan susah. Tapi kenging nopo?
amale kula jenengan tambah tahun mboten tambah saya kok ora susah. Aneh. Saiki ganti bapak-bapak jenengan misalnya ngeramut sapi, tambah tahun sapi ini tambah gede. Seneng napa mboten? Seneng waras. Bapak ngapunten kelakuane jenengan tambah tahun tambah saya, tambah tahun tambah saya. Seneng napa mboten? Seneng. Nun sewu bapak, jenengan misalnya ngeramut sapi, tambah tahun diingo pirang-pirang tahun ora tambah gede. Pancet cili ayo atos tok. Nelongso napa mboten? Nelongso waras. Tapi nun sewu kelakuane jenengan tambah tahun mboten tambah saya, mboten niku jenengan nggih nelongso. Sing wedok ora waras, sing lanang bento. Dadi wis setel, setel. Sitok maneh umum kanggo bapak ibu. Misale ten desa mriki wonten tiyang syukuran, mewah. Sing diundang niku oleh mangan enak, oleh berkat gawedi. Wong sak desa diundang kabeh. Namung jenengan tok sing mboten diundang. Ngoten niku jenengan longso napa mboten? Nelongso, ya Allah, kabeh-kabeh diundang oleh mangan enak, oleh berkat gede, aku kok gak diundang. Apa aku kira dianggap wong apa piye? Nelongso kadang malah nyalahno awake dhewe, iki paling saking eleke awakku. Wong kabeh diundang aku kok ora. Nelongso. Dan iki umpami enten undangan kang ngene Gusti Allah. Hayya 'alan shalah. Jenengan sing purun dugi diparingi berkat gawedi 27 derajat oleh rahmat, oleh ridho, oleh barokah. Wong-wong do berangkat kabeh nang jenengan mboten berangkat. Ngoten niku nlongso napa mboten? Berarti bentone tenanan nih. Mestine nelongso, ya Allah, kabeh-kabeh oleh berkat gede 27 derajat, oleh rahmat, oleh maghfirah, oleh karomah, oleh barokah. Aku kok gak oleh yo. Ki saking eleke aku. Pancen aku iki dudu wong bedes. Sing wong-wong yo kae sing berangkat kae, sing do budal kae. Ngoten nggih? Para rawuh ingkang sami mboten waras. Lumulane dalu niki kula ngajak supaya kula jenengan niki sami waras ngoten lho. Waras dohire, waras batine. Sehat jasmanine, sehat rohanine. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong niku ana petang model. Nomor 1, ana wong sing sehat jasmani, sehat rohani. Niki apik-apike wong. Nomor 2, ana wong sing sakit jasmani, sehat rohani. Tasih sae niki. Nomor 3, wonten tiyang niku sehat jasmani, sakit rohani. Elek. Nomor 4, ana wong niku sakit jasmani, sakit rohani. Nyenyek. Diurut situk-situk ringkes-ringkes mawon. Nomor 1, ana wong niku sehat jasmani, sehat rohani. Apik-apike wong, jasmanine sehat, awake kuat, semangat, giat, waras, bergas, trengginas, ibadahe mempeng. Salat jamaah istiqomah. Majelis zikir nggih rutin, yasinan, tahlilan, manaqiban, istighosah nggih nderekaken, sedakoe yo lancar, karo tangga-tangga yo apik. Ya Allah, sehat jasmani, sehat rohani. Mugi-mugi kula jenengan dituntun Allah dados tiang-tiang ingkang sehat jasmani, sehat rohani. Nomor 2, ana wong niku sakit jasmani, sehat rohani. Jasmanine sakit tapi rohanine sehat. Loro kadang nemen penyakitnya, liver neng rumah sakit, ambekane wis megap. Tapi rohanine waras. Ditunggoni anak-anak ini ku iso nuturi sae ngoten. Anak-anakku sing rukun nek sak wayah-wayah bapak ora ono, sing rukun aja nganti congkrah. Agamane ditata masyaallah. Ngerti ana masjid dibangun ngeling. Bapak kunti duit 50 juta neng bank, cukupan sing 40 juta. Delek neng masjid kono lho sing 10 juta jagani geng rambut bapak nek mati. Ya Allah. Jasmanine sakit tapi rohanine sehat. Tesih sae. Nomor 3, ana wong niku sehat jasmani, sakit rohani. Ana wong lanang sehat jasmani, awake kuat, semangat, gagah, gedhe dhuwur, tapi gak nurokno wong.
ora kober ana pelem tuwa. Janji ana wit pelem nang wae gembel diliwati ngisor tok iso rontok kabeh krotok. Sehat awake, tapi janji ana wong di bojo nang ayu ngono lalah reko berturu. Kan enten ta wong wedok niku sing waras, bergas, terengginas, tapi lek nang omah karo bojone nyelatunan. Niku sehat jasmani, sakit rohani. Nomor papat ana wong sing sakit jasmani, sakit rohani. Wis lara nemen kena setruk lho sak misuan. Cangkeme wis penceng iso mentolo. Aku golek no bir. Tangane sikile wis keple kabeh sak mentara tombok togel. Iki wong remek donya akhirate. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak mindoni keterangan, pancen wong ngaji niku nggih bolan baleni. Kula sing kulino ngomong sok-sok nggih lali apa maneh sampeyan sing kari ngrungokno, kira-kira ya setel. Penyakit niku secara umum wonten kalih, wonten penyakit jasmani, wonten penyakit rohani. Penyakit jasmani niku penyakit rogo, penyakit badan, kaya watuk, mengguk, ngelu, pusing, pening. Nggih. Irung beler, irung buntu, sak mimisene. Nggih, lara weteng, mual, mules, perih, kembung, sak mencrete. Panu, kadas, kurap, goreng, rangen, plentingen, kutilen, udunen, candengen, gudiken, sak curekene. Niku penyakit jasmani. Lene penyakit rohani, penyakit ruh, penyakit hati, penyakit mental, penyakit jiwa. Kata takabur, ujub, sum'ah, riya, hikat, hasud, khirsun, sombong, angga, engke, melete, mekete, kemleta, serai, drengki, jahil, metakil, gak gelem rukun karo tonggo, medit. Niku penyakit rohani. Bapak ibu, karaktere penyakit rohani kalih penyakit jasmani mboten sami. Watek-watekane beda. Nek penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara tapi wong liya mboten ngrasakno. Tangga-tanggane mboten apa-apa, kancane gak apa-apa, masyarakat luas gak kena imbas. Sing krasa lara namung sing penyakiten mawon. Contoh ana wong timbilen mripate mentel gawedi sak onde-onde. Timbil nang sak onde-onde. Niki sing timbilen ya kemeng kok. Cenut-cenut cedut-cedut ngono, kiyer-kiyer sing timbilen. Tapi wong liya lak mboten ngrasakno. Tangga-tanggane mboten apa-apa. Kancane tambah guyang-guyu karo gojloki yo. Kang, Kang. Onde-onde kok gak ana wijene ngono, Kang. Kene Kang tak cepluse, Kang. Jare sing timbilen nyoh nang kerokoti. Dadi nek penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara, tapi wong liya mboten ngrasakno. Penyakit rohani niku aneh. Sing penyakitan malah mboten krasa, tangga-tanggane sing kemeng. Masyarakate sing puyeng. Contone, umpama ten desa mriki enten tiyang sing dados maling, penggaweane nyolong. Ya mbuh kena apa maling kok nyolongan. Ngoten niku sing krasa susah malinge napa masyarakate? Ayo sing ngrasane judeg sumpek malinge napa masyarakate? Masyarakate. Padahal niku sing mboten waras masyarakate apa malinge? Sing penyakiten niku lho masyarakate apa malinge? Lho ya. Sing penyakiten malinge, tapi sing ngrasakno lara masyarakate. Kan maling niku penyakiten, Pak, mboten waras. Wong maling niku umpama duwe barang nang dicolong wong, mesti gelo. Lho kok mentolo nyolong barange wong? Wong duwe barang dicolong wong gelo kok mentolo nyolong barange wong? Berarti ora waras. Ras niku kena penyakit mental. Bu. Bu. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Ya gelo wong normal kok. Ngoten niku jenengan nggih nate ngrasani wong. Gak waras. Niku kena penyakit mental niku jenenge. Wong dirasani wong gelo kok mentolo ngrasani wong. Subhanallah. Wong wedok kene iki ayu-ayu do bento nggih. Ayo ditambahke sareng-sareng nggih. Halo. Halo. Ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Penyakit jasmani niku dampake namung ten donya. Larane mek nang donya tok. Tapi nek penyakit rohani sengsarane ten akhirat. Cobi dipenggalih. Penyakit jasmani ku sak nemen-nemene separah apapun penyakitnya,
paling banter ya masuk rumah sakit, opname oleh obat ditambani waras, selesai urusan. Tapi kalau penyakit rohani, sorone di akhirat. Dampaknya mboten namung masuk rumah sakit, tapi masuk neraka sakit. Lho nek wis merono gak ono obate. Soalnya mboten saged bali. Jadi yang nyebabnya uang melebu neraka itu penyakit rohani. Halo, yang garai tiang melebet neraka itu nggih penyakit rohani, mboten penyakit jasmani. Gak ono ceritane uang melebu neraka gara-gara udunen. Gak ono uang melebu neraka gara-gara kadasan, mboten wonten. Penyakit rohani. Cobi, saniki pun sami mangertos dampakipun antawise penyakit jasmani kalih penyakit rohani. Kula tanglet tolong dipun jawab sing banter. Sing purun jawab kula dongake mugi-mugi binaringan panjang umur, kathah rezeki barokah. Tapi sing ora gelem jawab wis tak dongakno muga-muga ambekane mlebu metu. Jenengan umpami nanggung penyakit jasmani karo kenek penyakit rohani niku luweh susah pundi? Wong luweh susah ndi kok susah sedaya? Lek ana pertanyaan luweh susah ndi berarti kudu dijawab salah siji, Bro. Ya padha susahe, tapi lek ana sing luweh susah. Pisan maneh jenengan nanggung penyakit jasmani karo kena penyakit rohani luwih susah pundi? Belgedes. Rata-rata menungsa niku lek kena penyakit jasmani susah, sedih, bingung lek golek tombo. Tapi ketika nanggung penyakit rohani mboten susah blas, mboten sedih blas. Mikir lho kadang ora. Kula dereng nate disambati tiyang, Pak dongaaken Pak, kula niki sakit Pak, mugi-mugi enggal-enggal saraf. Sakit kula niki parah kok Pak. Lho, janjane lara apa tubuh ketoke kaya biasa. Ngeten lho Pak, kula niku lek enten tangga mbangun omah api ati kula kok cenut-cenut. Bu. Jujur nggih. Jenengan nek bakdo ngrasani tangga bakdo elek-elek tangga, ngoten niku jenengan susah napa mboten? Lagi wong penyakitan malah guyang-guyu, wong penyakitan malah ayem. Terus ditambah ketan pundi ngoten niku. Telas pinten lek berobat. Wong penyakitan kadang malah bangga mboten susah. Ayo bapak-bapak misalnya jenengan bakdo gegeran karo tangga rame wong sak kecamatan krungu kabeh. Nah terus jenengan menang, ngoten niku jenengan susah napa bangga? Tambah nemen bentone nggih. Lu nek kena penyakit jasmani bingung leh golek tombo, moro nang dokter, durung waras, ganti dokter sijine, durung waras, malih dokter liyane, durung waras, pindah dokter meneh, nek perlu dokter spesialis, padahal penyakitnya terima kutil. Nek kutil nang jero mripat tok. Kok bingung leh golek tombo saking pengene waras. Dokter durung marai, ganti nenggone dukun. Dukun bancik, dukun tiban, ketiban genteng, ketiban nondo. Moro neng paranormal, moro neng para gak normal. Saking pengene waras, sik ra karo-karuan. Wah, iki paling kena bendune Mbah Danyang, beleh wedhus. Anggite sing marasno Mbah Danyange. Halo. Kok melongo nang kene ana sing model ngono kuwi? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Entek biaya puluhan juta, ratusan juta adol tanah, saking pengene waras. Padahal iku namung penyakit jasmani. Efeknya hanya di dunia, lorone ning donya. Tapi kenapa ketika kula jenengan nanggung penyakit rohani kok mboten susah? Uy.
niki monggo golek obate. Namanya penyakit kudu diobati. Semua penyakit pasti ada obatnya. Penyakit sing ora kena diobati niku namung 3. Napa? Namung pinten? Nomor 1, lara campur tuwa. Niku ora ana obate. Ana wong lara nemen umure 130 taun. Dokter endi gak iso marasno kecuali dokter Israel. Nomor 2, musuhan campur hasud. Wong musuhan didasari iri drengki gak ana tambane. Nomor 3, melarat campur males. Lek duwe penyakit jasmani diobati, penyakit rohani ya kudu diobati. Kula mboten badhe bahas penyakit jasmani, bukan wilayah saya. Niku urusane petugas kesehatan. Penyakit rohani. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Carane ngobati pripun? Ya digeleki sumbere. Lah, sumbere penyakit rohani niku nafsu sing elek. Mila nafsu sing elek niki kedah diperangi. Carane merangi? Satu, dengan berpuasa. Poso niku kan bermakna merangi nafsu, ngendalekno nafsu, ngoten. Tiang sian niku akhlake sae-sae. Soale tiang sian niku seneng tirakat, seneng riyadhah, seneng poso. Anake wong biyen niku api-api, ngoten. Tata krama, ngoten. Soale napa? Ditirakati karo wong tuane. Diposoni karo wong tuane. Mulane anake api-api. Aku iki dirungokno apa ora to? Pak. Pak. Bojone sampean lek meteng ngono kaya sampean pasani napa mboten? Mboten. Mboten napa-napa. Wayah lahir ya tetep metu bayine. Ya tetep metu, tapi ya janji urip ngono ae anakmu. Puasa merangi nafsu, puasa menyehatkan secara jasmani maupun rohani. Sumu tasihhu. Dawuh Kanjeng Nabi, berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Iki dawuh mesti bener e, soalnya sing dawuh Kanjeng Nabi pasti benar. Iya nek sing ngomong Kanjeng Anwar Zahid urung karuan bener. Kanjeng Nabi mesti bener e. Penyakit jasmani niku iso waras nek dige puasa. Wong awake kula jenengan, tubuh kula jenengan niku sami kalih mesin. Nek diforsir terus, dioperasekno terus, didamel terus, suwe-suwe logrok. Organ pencernaan kita, perut kita nek digawe ngiling terus, gawe ngiling terus. Ngiling ora leren-leren, logrok. Bagian panganan. Mulane wong sing lemu-lemu utenge gedhe-gedhe ku cepet mati. Lho survei membuktikan niku. Wong lemu karo wong kuru secara kesehatan iku lebih sehat wong kuru. Pikir nalar, sampean duwe wit pelem. Wah, gawembel. Kira-kira sing sampean nunduh niku sing gedhe dhisik apa sing bungkek dhisik? Sing gedhe dhisik. Malaikat Israel yang ngono kuwi. Mulai benjing ibu-ibu sampe diet nggih. Al-batnah as-suludda, perut besar itu sumber penyakit. Longgeh anjane ngoten kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Cara tanduran nang digrojok banyu terus, digrojok banyu terus. Akhirnya tandurane kok gak nyaut sih. Tanduran kok kakean digrojok banyu terus akhirnya mati. Lho waduh kok waduh ya. Perut dan pencernaan kita ngapunten. Niku nek terus digrojok ngombe, terus digrojok mangan akhirnya. Penyakit rohani waras nek didamel poso. Wong ujub, sum'ah, riya, wong drengki digawe poso waras. Sombong digawe poso waras. Kok waras? Ape sombong piye? Lho, nembe mboten dahar, mboten munjuk sedinten mawon wis lemes.
lagi orang mangan sedina, orang ngombe sedina, wis lemes gak iso glewet. Apa yang akan disombongkan di hadapan Allah? Apa yang akan disombongkan di hadapan sesama? Bahwa ternyata kita enggak punya kekuatan, enggak punya daya. Akhirnya wong posone ngrumangsani apes. Sadar kalau dirinya lemah. Wa khuniqal insanu dha'ifa. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Cara Jawa asline menungso kan sangka lemah. Lemah iku gak iso apa-apa, gak iso polah, gak iso obah. Anane iso polah mergo ana sing molahno, anane iso obah mergo ana sing ngobahno, anane iso apa-apa mergo ana sing ngapak-ngapakno. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya sadar nek lemah apes mboten kuat. Ayo sapa sing rumangsa kuat, ngajung pengen roh. Nek pancen rumangsa kuat, jajal ngempet aja ketip 10 menit. Wong ngempet ketip ayo ora iso kok rumangsa kuat. Ayo sing rumangsa kuat, empeten rambutmu sing ireng iki aja oleh putih. Iso ireng terus. Mesti putih. Ora terima rambut dhuwur tok sing putih. Uang lo kadang-kadang kalah kuat karo kewan, bapak ibu. Nun sewu. Uang kadang-kadang kalah kuat karo pite. Pite ini mangan gabah sak kulit kulite. Orang kadek dioncai, orang kadek diumbah langsung cuk 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 belek. Orang kebeler. Sok kuat menter. Jenengan wantun tiru ngoten. Pari leren dioncai, diselep, bisa diblower. Lho, menire dijubuki. Mari ngono urung wani mangan. Sik dipususi ngantek bersih, dereng wantun dahar. Digodhok sampai medhok. Ngoten niku urung wani nglebokne weteng. Lewat cangkem dipamah lembut, nembe klenyer mlebu weteng. Kok kalah karo pitik to? Sak kulit-kulite. Cuk 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 cuk. Trimo ngono delok pitik lek wis metu dadine lak apik. Nek atos dadi ndok. Nek ajur lumer wapi namine adla' lintung. Ayo menungso sing diproses ra karo-karuan dileken lek wis metu dadine. Nek atos ngribal-ngribal. Nek ajur ngalang-alangi bubur. Kalah kuat karo wedhus. Wedhus mangan tebon, mangan damen. Sak uler-ulere, sak ririne kruwes-kruwes-kruwes gak dicacah-cacah dhisik. Lho trimo ngono delok nek wis metu wae wedhus iso kaya weton pabrik. Gelintiran atik rata. Jenengan saged ndamel kados ngoten niku. Pitik trimo ngono metune dadi ndok. Kena didadar, digoreng, diceplok, kena dige jamu, ndoke sampeyan. Ibu-ibu niku sok-sok ya kalah karo kucing. Kucing niku lho bu kucing, manak sak berolan limo niku ya ora sambat. Ora kelaranan biasa. Lho jenengan sitok ae ra karuan polae. Padahal mek sitok. Kalah karo kucing, kucing sak berolan limo biasa ora sambat. Padahal kucing niku nalika meteng ya ora diperiksa nang nggone bidan. Ora butuh diumprakno nang nggone dukun bayi. Lu ngono lagi bermanak lu bro limo eneng tikus klemer-klemer godak peledek ibu-ibu kene wani tiru ngoten bareng lahirno nge melewayu ngoten ya sido coba ngomong ra kena dinggo ya ra kena dinggo melayu bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane menungso mboten angsal sombong. Sombong niku bibite sangka iblis. Sing ngawiti sombong kan iblis deklarator sombong. Karena janji ana wong sombong iblis ya oleh dosane. Padha karo sing ngawiti mateni wong niku Qabil, janji ana pembunuhan Qabil ya nanggung dosa. Fa meneng. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sak teruse niku ngawiti kebagusan terus oleh ganjarane kebagusan. Tapi ya man sanna sunnatan sayyi'atan ya fa alaihi wizruha. Ya oleh dosane nek ngawiti keelekan. Jadi umpama ten mriki dereng enten majelis zikir umpama jenengan kok mbentuk majelis zikir, ngawiti ndamel majelis zikir, subhanallah jenengan deklarator majelis zikir. Jenengan pun kapundhut majelis zikir tasik melampah terus oleh kiriman ganjaran. Alhamdulillah. Semanten ugi umpamin jenengan dados deklarator majelis togel. Mbah dadi ketua, mbah sekretaris, mbah bendahara, mbah seksi riwariwi.
jenengan pun mati niku lho. Lho, majelis togel kok isek istiqomah. Iya terus oleh kiriman. Dosa, yakin. Sing ngaiti damel TPQ Madrasah Diniyah, meskipun sampun kapundhut terus oleh kiriman ganjarane. Sing dukung keberadaan TPQ, keberadaan Madrasah Diniyah, terus oleh kiriman ganjaran mengalir tanpa henti. Saniki mboten krasa, kadang lek diomongi gak percaya. Jare sapa? Ya entek-entek duit ya iya. Didik-didik sumbangan, didik-didik tarian, didik-didik urunan. Pancen wong ini diomongi nek durung roh buktine iku gak ngandel. Misalnya ana wong tak omongi, iki lho aku nggawa beton, pendemen. Beton sito ilo pendemen. Engko lek dadi beton nguwake. Gak percaya gak roh buktine. Jare sapa? Ya basa. Atok gorene tak gorengi ya ngono. Padahal cara dipendem temen. Akhirnya tua, dadi wet. Wah, nongko sak pirang-pirang. Beton situ bisa dadi beton puluhan ribu. Gini apa mboten? Diomongi kok. Para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Iblis niku sombong. Diperintah sujud nang Nabi Adam kan tunduk kan hormat mboten purun. Usjudu li Adam. Iblis sujud to marang Nabi Adam, tunduk hormat, gak gelem, malah ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti, panjenengan dadosaken kula saking geni, Adam namung saking lemah. Api kan lebih baik daripada tanah, harusnya tanah yang tunduk kepada api. Masa saya yang api harus tunduk kepada tanah? Gak mau dong. Tak imboi dong, soalnya iblis gak ono dong. Dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripada Adam. I am the best. Aja tirokno bu, engko keliru ayam bedes engko sampean. Akhirnya iblis diusir sama swarga gara-gara sombong. Keluar kamu dari surga. Cobi dipenggalih. Iblis niku iman. Pangkate dhuwur. Karo Allah diangkat dadi penasehate malaikat. Wis suwe leh manggon ning swarga, ribuan tahun. Lu gara-gara sombong lo diusir saka swarga. Sing wis manggon ning swarga ribuan tahun gara-gara sombong diusir dari surga. Apa maneh sik nanggone penawangan? Lho kok sombong, pantese didelek nanti. Nalika iblis diusir saka swarga niku, Bapak Ibu, iblis ngamuk. Dendam, menabuh genderang perang lawan manusia. Iki gara-gara Adam aku diusir saka swarga. Awas Adam sang anak putune. Langsung matur nang Allah. Ya Allah, ana apa iblis? Tapi Gusti Allah lek dawuh ya gak ana apa iblis ngono ya. Kula namung gampangke pemahaman. Soale sing diomongi kan ora pati cerdas gitu. Ya sami kalau sing ngomong kan kita sama-sama gak cerdas. Mulane kan butuh dijelasno, butuh diterangke sing jlentreh. Ono apa iblis? Saya minta diberi kesempatan. Kesempatan apa? Mulai saat ini saya akan menggoda seluruh keturunan Adam, anak cucu Adam akan saya goda, saya gelincirkan dalam kesesatan sampai mereka keluar dari jalanmu. Saya serang dari kiri, kanan, depan, belakang sampai mereka keluar dari jalanmu dan tersesat bersamaku, masuk neraka bersamaku. Lu ngunuku dituruti karo Gusti Allah. Ya wis iblis, ACC. Dengan catatan nek ngenekno gudon sakatokmu. Dikai kebebasan karo Gusti Allah. Seneng iblis. Jadi mulai saat itu iblis niku penggaweane yo ming nyasarke menungso. Jelomprongno menungso pada kesesatan. Ben adoh saka dalane pangeran, ben dadi kancae bareng-bareng mlebu neraka. Dadi menungso niku diserang terus karo iblis. Carane disebarkan pada diri manusia virus-virus penyakit hati. Diserang dari kiri, kanan, depan, belakang. Cobi perhatikan, kiri, kanan, depan, belakang. Ora disebut ndukur, ngisor. Karena dhuwur, ngisor, niki daerah steril, area bebas iblis.
Lungge atas iku simbole wong sing ahli munajat. Simbole wong sing seneng zikir, aman saka godane iblis. Bawah simbole tiyang ingkang ngatah-ngatahaken sujud dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Lah kula jenengan ben aman saka serangan virus iblis, nggih sering munajat, ngatah-ngatahaken zikir, memperbanyak sujud. Selain itu diserang semua, disebarke virus-virus penyakit hati. Dan pada tiap-tiap orang iblis datang dengan membawa virus yang berbeda-beda. Virus iblis iku macam-macam sesuai karaktere wonge. Iblis iku canggih strategine. Virus sing diserangke ten kula kalih ten jenengan kadang-kadang benten. Sing diserangke ten Pak Camat, Pak Lurah kalih jenengan-jenengan ngeten iki beda viruse. Iblis iku canggih strategine. Halo. Lek wong sugih karo iblis dikai virus jenenge bakhil. Alias medit. Lewang melarat diserang nganggo virus jenenge toma, gerangsang alias geragas. Lek pejabat penguasa virusnya zalim, mboten adil. Pedagang pengusaha virusnya khianat, mboten amanah, mboten jujur. Lewang sederhana wong biasa niku rata-rata virusnya hasud, drengki. Mboten. Lene ulama, ustaz, kiai ora diserang. Malah nemen virusnya ujub, sum'ah, riya. Jangan dikira kalau udah ulama ustadz kiai gak diserang sama iblis. Malah iblis yang menyerang ulama itu iblis kelas jenderal. Jenderal ini memang biasa, paling dubur pangkatnya iblis AKP. Dan yang jenengan-jenengan sregep ngaji melu jamaah sholawat kubro, insya Allah aman dari godaan iblis. Insya Allah jenengan-jenengan ini gak diserang karo iblis. Soalnya kan koncone dhewe. Sesama iblis kan dilarang saring menyerang. Ya Allah. Dadi ngoten nggih, nek wong sugih niku viruse virus bakhil. Bakhil. Mulane ana wong sugih kok medit, wah iku terperangkap karo virus iblis. Dan rata-rata wong sugih niku med. Rata-rata wong sugih niku med. Tolong sing sugih melu jawab. Rata-rata wong sugih niku med. Mesti mau manggil sing sugih-sugih. Sopo sing ngongkon ngundang kiai kocelok kuwi. Lha mboten ngoten. Asli wong iku mundak sugih mundak medit. Nggih napa nggih? Yakin ya. Wong iku mundak sugih mundak medit. Kalian jenengan umpami nggih jenengan tesih melarat. Gadah yatra sedasa ewu. Sek melarat di duit 10.000. Terus dulure jenengan iku butuh banget njaluk 1.000. Ngoten jenengan sukani napa mboten? Sukani 1.000 ae kok. Isik duwe 9.000. Terus jenengan mundak sugih, duwe yatra 10 juta. Dulure jenengan butuh banget njaluk 1 juta. Disukani napa mboten? Mulai mikir wis sami. 1 juta. Jenengan tambah sugih duit 100 juta. Duluran jenengan butuh banget njaluk 10 juta. Disukani napa mboten? Padahal nalika sek melarat duit 10.000 dijaluki 1.000 angsal. Sek loman bareng mundak sugih duit 10 juta dijaluki 1 juta. Wong melarat sedekah duit 10.000, wong melarat duit 10.000 sedekah 1.000, ganjarane padha karo sing sugih duit 10 juta sedekah 1 juta. Enteng pundi? Enteng wong melarat nggih. Ledengane muga-muga sedaya melarat. Nanti bang sugih medit gaya apa? Dadi balane iblis. Kapan ana wong sugih kok loman? Niku dirasuki iblis, diprovokasi karo iblis, diojo-ojo iya. Kang. Eling to Kang. Oleh duit iku angel. Nyambut gawe koyo ngono repote ngumpulno duit gal sithik, gal sithik, gal sithik. Bareng entuk akeh dikek-kekno wong ge bangun masjid, ora kanggo sampean. Ku goblok. Digoblok-goblokno karo iblis. Lah kok sik gak mempan? Tetep sedekah, tetep loman. Iblis mboten mandek, mboten putus asa, terus lek nggodho. Iblis iki telaten, entah sitok iki telatene pol. Telaten. Diojo-ojoki, Kang, sedekah ya sedekah Kang, ojo kakek, anakmu butuh sangu sekolah ngono.
Jadi akhirnya Arab sedekah ngetono duit gede ora sida, buka dompet nang jero ana duit 100.000, 50.000, 60.000, 10.000, 5.000, 1.000 sing disedekahno sing iso jawab wong kulino. Ya Allah. Jadi pangapunten sangat wong sugih nek wis kena serangan virus iblis, akhirnya bakhil, cetil, bergidil, mecukil, medit. Ngesaki banyu niku lho ora kecer. Cangkeng medite. Banyu disaki niku ora kecer. Aja kok panganane, aja kok duwite, entute lho ora oleh metu. Jadi bokonge dilas. Untuk menangkal virus e ben ora dadi bolone iblis. Kudu diimunisasi. Virusnya iku ben mati. Apa? Penangkalnya kun laumanan wala takun meditan. Wis iku dalile. Wong sekeh nang loman, aman sangga iblis, menang lawan iblis. Nek wong larat niku virusnya toma gragas. Kepinginan karepe lu wangke, kemauan banyak padahal kemampuan enggak ada. Penginginan ngono modele. Niki penyakit. Mulane akhirnya terus roto-roto pengen sugih. Nyun sewu, sing rawuh ten mriki niki pengen sugih napa mboten? Ada tanda-tanda. Bu. Bu. Jenengan pengen gadah yatra kathah napa mboten? Nggih, umpama keturutan gadah yatra kathah wonten rencanane pira? Ngomong sing cetha, gak apa-apa, engko nek kurang tak usulno. Pira pira rencanane? 1 miliar? Mboten cukup, 10 miliar. Kirang? 20 miliar? Duit mbahmu. Mboten enten watese. Lau kana libni Adam wadian min zahabin labdaga ayyakuna lahu sanian. Menungso niki umpama duwe emas sak jumblang, Kanjeng Nabi lek nggih conto digeyetno sak jumblang ben ora kena dibantah. Nek sak kerdus sak dibantah karo nawangan. Sak jumblang iku urung cukup, isek kepengin duwe rong jumblang. Duwe rong jumblang urung cukup, kepengin duwe telung jumblang. Ya Allah, niku virus. Kepinginan modele, irinan modele. Halo. Ya, wong fakir kok ngrangsang. Niku berarti kena virus iblis, dadi kancane iblis neraka kalih iblis. Nauzubillah min. Penangkale napa? Qanaah. Kudu duwe NIP. NIP mboten nomor induk pegawe tapi nerima ing pandung sing qanaah. Neriman wong sedaya sing nata Gusti Allah. Kantun nyukuri mawon. Nerima wong sing paling sugih niku sing neriman. Nggih. Hui. Wong sugih kok neriman. Wong fakir kok neriman, sugih niku. Ngono. Wong sugih kok ngrangsang, melarat. Mulane kula jenengan nek kan nerima. Oh, nerima niku enak kok. Nggih. Nerima mawon. Kula pun nate matur. Sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan uang, bukan real, bukan duit, bukan rupiah, bukan dolar, mboten. Tapi hati. Ketika Kanjeng Nabi dipuntang letih, ya Rasulullah, masrur. Kanjeng Nabi, kebahagiaan itu apa? Kekayaan itu apa? Kanjeng Nabi isyarah ngangge telunjuknya yang mulia itu ke dada sebelah kiri agak ke bawah. Artinya di hati. Maka saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Napa artosipun to Bu, Bapak? Sembarang kalir duwe tapi gak iso nikmati. Lak gak ono gunane to. Uy. Cobi wong suke-suke nih kok sing di omah 20, di omah 50 ngoten niku sing dinggeni pinten daleme? Orang puluh tinggal ni kape, ya mboten gak namung setunggal, gak? Wong suke sing sandale satu pasang ngono kaya sing digawe piro bu?
Langgeh to. Yang penting ini yang sakit kita nikmati kok. Apa artinya itu? Dua sembarang karir tapi mboten sakit ngerasa ke. Mboten enten gawe ini. Itu panganan enak-enak, lezat-lezat, nikmat-nikmat, tapi ilate ledeh. Ini gak iso mangan. Iso tuku kursi lewarang 200 jutaan tapi bokongnya udunan terus. Kan yang mboten sakit ngelunggui. Apa gunanya di TV kau pedi 100 in tapi meripate belek ora waras-waras. Rasa kurang ana gaene opo ndek bojo ayu semok tapi sampean nanyang-nanyangen terus-terusan ngoten niku. Mulane sing kono ah. Pak nrimo piye to Pak? Bojoku cilik ireng elek pisan. Diterima alhamdulillah. Justru sing elek iku cenderung setia. Arep selingkuh kan ora ana sing doyan. Genah. Pak syukur piye to Pak? Pak bojoku ki tambah tuwa tambah gawem brot mbah koyo gembul wedhus. Disyukuri alhamdulillah. Lha malah di bojo lemu iku enak sak wayah-wayah penawangan kene banjir kan ra usah golek perahu sampean. Kepengin nyelametke barang-barang ayo dek-dek mengkurup dek biur. Genah. Pun. Deh saiki nek kiai ulama ustaz niku anggite mboten diserang mboten. Ujub sum'ah. Heran karo awake dhewe, bangga karo awake dhewe. Gak ono ustaz kaya aku. Lek muni aku lek muandes, gak ono ustaz kaya aku. Liyane ku apa? Gak kaya aku. Oh, masjid iki biyen gak ngene, Dik. Ruwet durung tak cekel aku. Saiki kecekel aku. Genah, apa pedunung? Wong-wong manut kabeh karo aku. Aku ngomong A, wong-wong yo A, aku ngomong B, wong-wong B kabeh. Mulane wong kene seneng kabeh karo aku, wong aku ki apikan. Nah, tak tinggal lunga wong-wong ya susah. Padahal tangga-tanggane dondongakno. So apaan bongkone wong iki? Ngapunten. Penyakit virus iblis. Ngono penangkale napa? Ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sombong niku bahasa Arabe kan takabur. Takabbaro ya takabbaru takabburat. Artinya mbudidaya gede. Orang yang cenderung membesar-besarkan diri. Berarti orangnya aslinya besar atau kecil? Kecil tapi cenderung membesar-besarkan diri. Senengane longgo gedhe-gedhene barang sing cilik. Bapak-bapak ya kulino. Barang cilik mengkeret iso digawe gedhene. Ndelondeng. Maksudnya pelembungan niku lho. Pelembungan niku kan cilik asline mengkeret sepul kau wedi melentung niku jerone ana isine apa kotong ana isine apa kotong mula wong sombong niku sejatine kotong. Halo, penyakit rohani niku ya iso nular Bapak Ibu. Padha penyakit jasmani iso nular, penyakit rohani ya nular. Masa nggih, cara penularannya bagaimana? Lewat interaksi sosial, melalui pengaruh pergaulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitabe cilik-cilik mawon, kitabe lare alit-alit TPG niku, ala-ala niku. Wis ora usah kitab gede-gede kabotan. Anil mar'i la tas'al wa arid qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaqtati. Koncoan niku nulari, koncoan niku nulari. Kumpulan niku nulari, kumpulan niku nulari. Jawab, kumpulan karo wong apik ketularan? Kumpulan karo wong elek ya ketularan? Turene tiyang seposien, nek kumpulan karo bakul minyak wangi senajan ora oleh minyak, paling mboten oleh wangine. Kumpulan karo pandhe ora kena genine sak gagahe sak kena wesine. Awune, yo kena awune, kena asepe, kena beluke. Halo. Halo. Saman kok kumpulan karo wong pilek ya iso ketularan. Ngono. Sampeyan kumpulan karo wong watuk iso ketularan? Kandhani kok. Sampeyan lho kumpulan karo wong medhit, iso-iso sampeyan yo katut dadi. Nggih, kumpulan karo wong sombong yo iso katut. Sombong. Bu. Bu. Sampeyan lho asline melek. Lho kok lungguh jejer karo wong ngantuk? Enggak suwe engko sampeyan angop. Oh. Nulari. Mulane ngaji ngeten iki kapan ning sebelah sampean ana sing ngantuk, jongkrono sisan. Nulari niku. Kumpulan niku nulari, estu. Allahumma shalli ala Muhammad. Krikil kok gelem kumpulan karo brambang.
Lho krikil lho kok katut Brambang. Regane ya malah dadi regan Brambang. Dituku wong Brambange ditimbang, krikile katut ketimbang. Regane padha karo Brambang iki krikil pinter iki sekulino melok pengajian krikile. Lho tapi krikil kok katut telethong. Bejajine nggih sami kale. Aku sik dirungokno apa ora iki? Jenengan ngertos lulange wedhus napa mboten? Enggak ana bejajine. Remeh nih apa mana sik kandel karo wedhus e, lebus, penguk, tengi, kotor. Tapi lulang wedhus sing remeh iki kok pinter milih kumpulan iso dadi mulya. Lulang wedhus kok gelem kumpul karo Quran. Dadi sampule Quran, katut oleh kemuliaane Quran. Dikei minyak wangi. Uang arep nyekel yo laren wudu dhisik, nggawane dipondhong, ora wani nyengki weng. Terima lulang wedhus lho. Didekek panggonan sing dhuwur. Diciumi banyak orang, dimuliakan banyak orang. Coba penggalih, lulang wedhus sing remeh, mergo gelem kumpulan Quran sing mulya katut dadi mulya. Tapi lulang wedhus kok keliru milih kumpulan, gawat. Lulang wedhus kok kumpul karo kayu, dadi terbang, ya apa-apa dikemplangi karo bocah-bocah. Saben ana acara dikeplaki wong. Gara-gara keliru milih kanca to. Hoi. Lulang wedhus kumpul karo kayu dadi bedhug. Zuhur ditutuk, asar ya di magrib digepuk, isak ya di subuh isu-isu urung ana kegiatan apa-apa dhek wis digepuki wong. Nasibmu, nasibmu. Lho jenengan kok kumpulan karo ulama, kumpulan karo kiai, sok ya katut oleh kemuliaane para ulama, kemuliaane para kiai. Jenengan kumpulan rutin derek majelis zikir, rutin derek selawat kubro. Jenengan benjeng ya dikumpulno karo sing jenengan kumpuli ngoten niku. Bu. Sampeyan kumpulan karo wong kentir ya katut kentir kok. Kumpulan karo begenggek ya. Wis tak lokno bareng kok sik krungu ae sampean. Ya Allah. Mulane obate sing nomor 2. Maksudku sing gak melu nyumbang gak usah cerewet, maksudku ngono. Sorry bro, sorry. Sing nomor 2. Ngobati penyakit rohani kangge merangi nafsu sing elek niku iman. Iman niku penting. Mulane ten ngajeng kula aturke kepengin kagungan putra ingkang bener, iman harus ditanamkan sejak dini. Sadurunge bocah niku kenal matematika, sebelum anak kenal IPA, durung kenal IPS, durung kenal fisika, durung kenal bahasa Inggris, yang pertama dikenal adalah Allah itu Tuhannya. Halo. Wong tuwa biyen piwulange sederhana, bocah cilik-cilik niku diwulangi pujian. Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, kitab Al-Qur'an panutanku. Lah ngoten nggih. Sederhana tapi luar biasa. Saiki ora aja anak sik cilik wis diwulangi. Tegal tegalanku. Omah bagianku, sawah warisanku, papa ibu nang cepet. Emboh. Telulas tahun Kanjeng Nabi ten kene Mekah berjuang, sak derenge hijrah ten Madinah. Niku Islam dereng diparingi aturan sing kuwatah dereng, karena misi utamanya membangun iman, meluruskan akidah, menata keyakinan. Kan iman niku pondasi, iman niku dasar. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman niku pondasi, bangunan ya tergantung pondasine to. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Lek pondasinya lemah, bangunannya mudah goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya bisa runtuh. Kalau pondasinya bengkong, bangunannya mencong. Kalau pondasinya keropos, bangunannya iso gembos. Angel lho Pak, gaduk-gaduk kaya ngoten niku. Sing gare larang kan ngeten iki. Bangunan niku tergantung pondasine. Lah wong urip iku tergantung imane. Wong kok imane kuat, uripe mesti hebat. Wong kok imane loyo, uripe nglokro. Wong kok imane mengsle, uripe lenyalenye. Iman kok kemresek, uripe ya kemresek. Halo.
iman yang begitu penting, sifatnya iman niku abstrak, understand? Wis to gak ngerti ya wis nyaut, yes aku ben lega, minimal nglegano kula. Iman itu abstrak, understand? Lah ngono lho. Sak gagahe kula kan lega to. Artinya begini, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Oh, iya. Iman itu tidak nampak. Iman itu tidak kelihatan. Tapi keberadaannya bisa ditengeri. Apa? Bisa dititeni ya. Meskipun tidak nampak, bisa ditengeri dan bisa dititeni. Terus bagaimana cara meniteni dan menengeri keberadaan iman? Wes to Pak rasa owalah sementing jenengan paham wes kok. Dilihat dari gejala dan tanda-tanda yang ditimbulkan dalam bentuk amal soleh. Pokok kapan ono amal soleh, iku mbuktekno oleh ono imane. Janji wonten amal kesaenane, niku tandane wonten imane, ngoten. Sing ora iso wong arep ngomong, aku senajan gak tau nang masjid, ora tau melok ngaji, ora tau sedekah, tapi imanku mantep, Bro. Ini wong kocluk. Enggak ono ceritane ngono iku. Pun. Terus napa mboten ngasine? Lek terus jawabane sing banter. Jenengan percatus mboten nek lampu-lampu sing ten nginggil jenengan niku wonten seterume. Nah sing ora percaya coba kabel iku darono nang demeken. Insyaallah geblak sampean. Tak baleni, percados mboten nek lampu-lampu niku wonten seterume. Seterume ketinggal ta apa mboten? Kok ngertos lek wonten seterume? Karena ada tandanya, ada buktinya. Apa buktine lek lampu iku ana seterume? Lampune mekan. Umpama gak ana seterume lampune mati. Mergo ana seterume lampu mekan. Sing banter, mergo ana seterume lampu mekan. Mergo ana seterume mic yang saya pegang. Mic iku cara nggen kula, cara kene ya mic ngoten mawon. Baleni, baleni. Mergo ana setrume lampu mekan. Mergo ana setrume mic muni kok mekan. Mic kok mekan. Ngobong wong kok ya mekan. Mergo ana setrume kipas angin munyer. Mergo ana setrume sanyo lancar. Ayo baleni jenengan sing nyauri. Mergo ana setrum lampu. Mergo ana setrum mic muni. Mergo ana setrum kipas angin muter. Mergo ana setrum sanyo lancar. Lho mergono iman salat mekan. Mergono iman dijak zikir muni. Mergono iman diuncali tasbih muter. Wer 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 Sulawesi 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 Sulawesi. Mergono iman dijak sedekah lancar. Nek macet berarti gak ono imane. Understand? Nah ngono. Saiki umpama ana setrum lampu kok gak mekan, sak goblok-gobloke wong lho iso jawab. Ana setrum lampu kok gak mekan iku berarti kon slet. Banter nggih. Ana setrum lampu kok gak mekan berarti ana setrum. Ana setrum mik kok gak muni berarti sing banter moh-moh nek gak banter. Mundak dalu kudu mundak semangat. Ana setrum lampu kok gak mekan berarti ana setrum mik kok gak muni berarti ana setrum ki pasangan kok gak muter berarti ana setrum sanyo kok gak lancar berarti lu ngaku iman kok ora gelem salat berarti ngaku iman Ramadan kok ora poso berarti lu ngaku iman gak gelem rukun karo tangga berarti ngaku iman kok sik seneng niku berarti para rawuh ingkang sami konslet. Lho wis nyoto-nyoto iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lho kok sik iyyaka na'budu wa grumbul nasta'in. Niku berarti konslet. Halo. Lampu niku nek wis konslet, nek kena ditandani. Lek wis ora kena ditandani di sing banter to. Lampu konslet nek iso ditandani, nek wis ora kena ditandani dibuang. Wong konslet ditandani nek kena, lha nek ora kena ditandani
Halo. Ya Allah. Loh jam 12:15 tok ora leh rampung ya konslet kabeh engko malah. Lah carane dandani sing konslet-konslet niku ya napa? Ayo sering-sering di cara gaman. Mungkin nek ngarani gaman nggih. Gaman nggih. Ben tetep landhep niku kudu sering di diungkal. Ya wis, aku manut basane sampean, diungkal. Soale lek basane ngene kula biasa. Lu kan sejati sama coro kok ya. Biar tetap tajam, sering diasah. Kalau enggak sering diasah, ketajamannya akan hilang, lama-lama tumpul. Tumpulnya coro kene ketul. Mundak ketul, mundak ketul, mundak ketul, mundak ketul, malah suwe-suwe tayeng. Tayeng apa neyeng? Neyeng. Semakin suwe gak diusah, gak diungkal, semakin kandel nayangi, semakin kandel nayangi, semakin kandel nayangi. Nek wis kandel nayangi, angel landepe. Gini apa nggih? Sering disah. Iman yang ngoten. Ibarat kaca, pasti kena debu. Wajar. Tapi bagaimana kita pandai mengelapnya? Mengelapi bahasa Indonesia ini yang mengelap nggih. Ya wis bener. Bagaimana kita bisa mengusapi dan mengelapinya? Begitu kena debu, kita usapi, kita lap. Begitu kena debu, kita usapi, kita lap. Ada titik-titik noda, ada kesalahan, ada dosa pada kulon jenengan sebagai manusia. Wajar. Nek gak tahu salah, malah gak sido dadi wong sampean. Tapi pandai-pandainya kita mengelapi dan mengusapi dosa-dosa yang ada. Sehingga cermin di hati kita tetap cemerlang, tetap mengkilap. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu sadar salah, neng cepet istighfar. Begitu sadar dosa, neng tobat, neng istighfar. Ngono lho pak. Karepe, tapi ojo kok terus digawe kulino ngono. Pas ketok wong wedok sing ngapunten nggih mboten klamben mek kacamata kiwa tengen. Kok ketok nang sret istighfar. Astagfirullahalazim. Dilo. Sawang maneh. Astagfirullahalazim. Sawang maneh. Astagfirullahalazim. Iku jenenge ngocak Gusti Allah. Gusti Allah mbok kocak digecek karo Gusti Allah. Yang kedua, dengan cara tafakur untuk menjaga stabilitas iman agar grafiknya meningkat. Kan imane menungso niku fluktuatif. Understand? Apa fluktuatif? Mengalami pasang surut. Ayo, iman itu wae menungso lho. Imane menungso niku pasti mengalami pasang surut, naik, naik. Munggah, munggah, kulino. Tasik kulino munggah medun pak. Apa mana niki wayah hudan-hudanan nggih. Sering benakno gendeng. Iki sing diguyu apa iki? Lho imane kula jenengan kadang iman naik. Lek kadung imane munggah, Masya Allah ibadah jos. Gak mulih-mulih tuh ke masjid. Kadung mlebu masjid gak metu-metu soalnya keturun. Kadang iman nak turun. Telung wulan iki lho gak banjek masjid. Enten apa mboten sing model ngoten niku? RT piro wonge? Karenanya cara berikutnya Bapak Ibu. Nah aku ndelok jam kayak ya Allah, ya Allah. Sombong. Tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah. Merenungkan kekuasaan Allah. Merenungkan ciptaan Allah. Bapak Ibu, wong tafakkur niku bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Orangnya bisa di masjid, duduk i'tikaf. Tapi hati dan pikirannya nyambung ten gene Gusti. Orangnya bisa di hutan, bisa di gunung, bisa di tepi laut, tapi nyambung ten gene Allah. Niku mangke iso nguatno keimanan. Ketika berada di gunung,
melihat gunung yang kuat, tinggi menjulang. Subhanallah, luar biasa iki gunung, kaya ngono gedene, kaya ngono kuate, luar biasa. Iki lagi gunung, apa maneh sing gawe? Ini baru gunung, apalagi yang menciptakan gunung. Akhirnya kan enggak memuji gunungnya, tapi memuji yang menciptakan gunung. Ketika berada di tepi pantai, melihat laut yang luas tak bertepi, dengan ombaknya yang indah berkejar-kejaran. Subhanallah, luar biasa ini laut, luar biasa. Iki sik segoro kaya ngene hebate, apa maneh sing gawe segoro? Gak ngelem segoro, gak muji segoro, tapi muji sing damel segoro. Maka ketika rekreasi melihat keindahan alam, tidak memuji keindahan alam, tapi memuji yang menciptakan alam, sehingga iman akan melembaga, semakin kuat. Sehingga uripe kula jenengan iki dituntun iman. Iman niku dados energi yang menggerakkan seluruh potensi kita sebagai manusia. Mata memandang dengan pandangan iman. Tangan bergerak dengan gerakan-gerakan iman. Kaki melangkah dengan langkah-langkah yang didasari keimanan. Luar biasa lek wis ngoten. Muga-muga grafik keimanan kula jenengan semakin tahun semakin meningkat. Ngantos titi wancinipun kula jenengan sedaya sowan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kirang lagunge nyun pangapunten. Kurang ngundang dhewe. Nunggu setengah siji kok ya. Nginep. Nek kula matur ngeten niku langsung ten kene Batang. Ke Jawa Tengah, mboten wangsul ning telung dino Batang, oper Semarang, oper nek Magelang, terus ngeten munyer. Aku paling sakno niku bojo kula. Dia kan merasa jablay. Wis mugi-mugi. Donga dinunga Bapak Ibu nggih, donga dinunga. Kita dongake mugi-mugi Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah niki dados manfaah maslahah barokah. Nggih. Kula njenengan sami sepindah melih muga-muga dipun bimbing Allah. Mugi-mugi nggadahi keimanan ingkang istiqomah, selalu meningkat, meningkat dan meningkat ngantos menjang wancine pecah binaringan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi jahi nabi rahmah syafil ummah. Ala man nawaina wa ala man nawu bi sulufun shalihun bi sirril asrar bi asrari sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa 'umran tawila wa badanan safihan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa 'aqlan fadhilan wal 'afiyata wa hayatan thayyibah fid dunya wad dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anta ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man biyadil khair kulluh. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa tsanamidana wa ahlana qauman wa jama'atan wa man hadhara fi majlisina hadha min ahli al-'ilmi wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'anil 'azhim wa ahli salatil jama'ah wa ahli as-sadaqah wa ahli al-khairi was-salahi dawrin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wash-shirki wal-fasadi wash-sharri wad-dhair. Rabbi ja'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil-muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سأستوني وأكون ابن بعبد هدانا الله إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak ini malah sukses nak kata. WTS, maaf, ngerti enggak kalau kelakuannya elek? Ngerti betul enggak kelakuannya elek? Maka enggak ada perempuan nakal yang kepingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Gak ono.
Wong wedok nakal ndongakno anake, muga-muga luwih laris timbang bu Ancam. Sekali lagi, ini enggak bisa dibohongi. Hati enggak bisa dibohongi. Maka orang melakukan kebaikan sama orang melakukan kejelekan, itu perasaan di hati pasti berbeda. Halo. Nek nglakoni apik mesti ning ati tenang, bahagia. Nek nglakoni elek mesti ning ati gelisah. Ibu, Mbak. Kita celok ibu apa tak celok Mbak? Oke. Okay. Oh, adik. Wis, adik. Kemayu. Oke. Uang iku nek nglakoni apik mesti ning ati tentrem bahagia, tapi nek nglakoni elek mesti ning ati resah. Gelisah, pasti itu, pasti. Coba saya tanya, bawa uang sendiri sama bawa uang organisasi, rasanya sama apa beda? Beda. Kalau bawa uang sendiri, tenang. Bawa uang organisasi? Gelisah. Entit-entita? Mesti gelisah. Makan jatah sendiri sama makan jatahnya orang lain, sama apa berbeda? Beda. Halo? Di bawah suami sendiri sama di bawah suami orang itu rasanya sama apa beda? Halo? Halo? Jangankan manusia, kucing saja ngelakoni apik karena ngelakoni elek itu sikapnya berbeda. Perhatikan kucing, kalau yang dilakukan baik pasti dia tenang. Kucing makan pindang dikasih majikan. Saya bukan bermaksud membanding-bandingkan majikan dengan sampean. Jangan terlalu sensitif, Pak. Ada kucing dikasih pindang sama majikannya. Resmi itu milik dia di tempat biasa dia makan, pasti tenang dia makan. Mesti anteng, mangan iso khusyuk ngalang-ngali salate sampean. Karena sampean salat enggak pernah khusyuk. Lah wong enak-enak ruko dicuruk majikan tombakinan iki. Sholat dengan majikan itu penting, majikan. Ya iya kok. Pokoknya aku kapan diundang nih ngomong itu pasti saya sampaikan itu. Ya orang kok buka rahasia mau kenyataannya yang mau tenang. Kadang sholatnya delik-delik. Ini tak dengar muka-muka oleh majikan sing api kabeh. Muka-muka sampean dadi majikan, majikannya dadi sampean. Halo. Halo. Coba kucing mangan resmi halal subhanallah tuwana. Apa ana bledek tuwar. Jare kucing emangnya gue pikirin santai, gak ngreket. Tapi ana kucing lakoni barang orang kena. Pindang ditutupi rapet tindian. Tep, lakon diokeh, diongkat. Delon, arep ngokeh mesti pendirangan. Pletik-pletik pendelik-pendelik pasti. Pasti lemak sok dioke ana wong lewat sriwet paledet melayu apa ndase mlebu separo lebatan itu kucing yang lakon enggak ngena. Maka cirinya orang yang baik, halo, al khairu yuhibbul khaira wasyarru yuhibbus syarra. Orang baik itu seneng manggon nang keapian, betah manggon nang keapian, kerasan berada di tempat kebaikan. Orang yang baik itu orang yang kerasan manggon nang keapian, betah mengikuti kegiatan kebaikan. Orang Islam yang baik itu orang Islam yang betah berada di masjid, betah berada di majelis taklim seperti ini. Orang Islam yang selamat itu orang Islam yang betah berada di majelis taklim, termasuk TKW yang selamat. Itu TKW yang betah kerasan berada di majelis taklim, kerasan berada di pengajian. Podho karo iwak sing selamat, iku iwak sing betah kerasan manggon nang jero banyu. Ono iwak kok ora kerasan manggon nang jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ono TKW ora kerasan manggon nang pengajian, iku tandane TKW njaluk digoreng. Ini kata Pak Konsul Kajari tadi kan, agar 63 itu enggak bertambah. Kalau ada lagi digoreng saja. Tapi selama sampean seperti ini insya Allah aman. Tapi gak mungkin zaman seperti ini terus, gak mungkin. Apa sampean janji akan seperti ini terus? Di kamar mandi?
Ya enggak, artinya dalam kehidupan keseharian subhanallah ajine ngrogo sarana. Insyaallah kalau pakaian-pakaian kayak gini kan Anda kelihatan lebih cantik. Benar. Semakin terhormat, anggun, berwibawa dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Ya iya. Emang benar yang oi. Kalau saya ngaji di daerah Indonesia sana, tak sampai no. Dadi wong wedoki supaya selamat cara jajan tiru lemper Nogosari. Rukun aman gak dirubung laler. Soale bungkusan rapet. Aja tiru bikang. Wis sudah luweh bisa. Dirubung laler. Bener. Rata-rata kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi yang ada itu kesalahan dari pihak rata-rata kasus asusila yang ada itu rata-rata kesalahan dari pihak salahnya pakaian merangsang menantang bikin tegang. Kan sekarang mode kan pakaian dalam jadi pakaian luar mentok mentok ngetok ngetok bawah pakai bupati buka paha tinggi-tinggi roket dogur mefet selakangan atas sekwil dak menampakkan sekitar wilayah dak belian pakaiannya itu kayak gini seret ya Allah sini Bromo sini Galunggung. Untuk ya Allah, saya itu udah kadung dipanggil kiai, bu kiai teman bu enggak. Tapi udah kadung dipanggil kiai, yo saya rotor no. Nah sering kelihatan kayak gitu, ya Allah bener. Kulo niku lek ngertos ngoten niku, masya Allah. Yo senang jadi. Loh, senang nuturi. Durung rampung di sorak. Kok setiap tak, kira-kira dengarkan dulu. Saya itu jujur-jujur kalau lihat yang kayak gitu, senang nuturi. Dan pasti saya berdoa agar kita model ngakun tuh, ya Allah moga-moga dicolok dikirik nanti kerayah dikewok disana mesti saya resi sih modelnya. Dan halo. Hati fuadun. Ya, sekarang saya giring pemahamannya. Tak giring pemahamannya dhisik, Mbak. Tak giring pemahamannya dulu. Kalbu tadi di mana? Kalbu tadi di mana? Sip, rupanya yo cerdas-cerdas. Tak potongan tapi cerdas-cerdas. Informasi yang masuk ke otak manusia itu sumbernya dari mana? Otak mana? Informasi yang masuk ke otak kita itu sumbernya dari mata dan telinga. Cek. Dari mata dan telinga. Dari mata dan telinga. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga masuk ke dalam otak. Ditimbang-timbang oleh otak, kemudian turun ke hati. Tertanam di hati, muncul secara spontan jadi perilaku. Saya ulang. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, itu masuk ke otak. Ditimbang-timbang oleh otak, turun ke hati, tertanam di hati, muncul spontan jadi perilaku, jadi akhlak. Maka perilaku, akhlak, moral, karakter, itu tergantung apa yang masuk dan tertanam di hati. Kalau yang masuk dan tertanam di hati baik, maka muncul jadi perilaku-perilaku baik. Tapi kalau yang masuk dan tertanam di hati jelek, muncul jadi perilaku-perilaku gampangannya gak ya, contoh seperti sering saya sampaikan ketika kita bersin diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu karena memang yang masuk dan tertanam di hati kita Allah, maka begitu spontan keluar alhamdulillah, yang diucapkan pasti baik. Tapi maaf, kadang kan ada orang yang bersin itu yang diucapkan bukan alhamdulillah, bukan menyebut nama Allah, tapi malah nama-nama makanan wakeh mana? Bakso, soto, es teh,
ada wajib. Itu maaf, berarti yang masuk dan tertanam di hatinya adalah Departemen Perbadokan. Ini spontan kok, spontan, bener spontan. Iya, kita lagi jalan, kaki terantuk batu, sikil kesandung batu, jebret, innalillah, masya Allah, ya Allah, ini memang yang masuk dan tertanam di hati kita Allah, maka metune api. Tapi kadang ada orang yang lagi jalan kesandung, jebret, yang diucapkan malah nama-nama binatang. Pokoknya kewan sikil papat yang metu kaki. Itu berarti kelakuannya kelakuan binatang. Oh no, wedok bisa melakukan, asu, ya Allah, kesandung jebret, jarang, ya. Itu berarti wateknya watek jarang. Kita ini mau mencoba itu jarang persis. Polanya kaya jarang, gidrang-gidrangnya kaya jarang, rambutnya kaya jarang. Halo? Muyo ya kaya jarang. Mau panjang jarang. Sorry. Ini sekali lagi karakter. Maka otak, hati harus dilatih dengan ucapan yang baik. Halo. Iki mudun diawasi. Kau berpaling dariku. Otak, hati harus dilatih. Latihannya dengan ucapan-ucapan yang baik. Bukankah ucapan yang baik itu menentukan akhir hayat seseorang? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ucapan menentukan. Maka tolong perhatikan, ada satu ungkapan, ada satu dalil yang sering juga saya pakai, cuma belum saya sampaikan ke sampean. I hear, I forget. I see, I understand. I grow, I remember. Balenin aja, gak iso. Gak bisa diulang siaran radio soal. Halo. Sami'na fa nasina. I hear, I forget. Nanti reken no. Entah angen-angen kok kaya wong bintul. Saya dengar, saya lupa. Uy. Kita capek lu gue. I hear, I forget. Saya dengar, saya lupa. Sesuatu itu kalau cuma didengar mudah terlupakan. Saya ulang. Sesuatu itu kalau cuma didengar mudah terlupakan. Biasanya ngaji juga begitu. Ngaji ku nek cuma ngaji kuping, iku sing sering mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Metu kuping kiwa lumayan. Isek masuk ana labete. Ini mendal. Jadi masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Mendal. Maka jangan hanya pakai telinga. Sesuatu yang hanya berdasarkan telinga itu sering salah faham dan sering menimbulkan faham yang salah. Kan banyak fitnah itu gara-gara bisik-bisik tetangga. Gak harus tetangga. Gara-gara ini. Halo. Maka terusannya, I see, I understand. Ya, tiba-tiba kau berdiri-diri dulu. Enggak tahu kalau di belakang saya banyak orang-orang besar. Menurut saya kali takut besar apanya? Ya, besar orangnya. Saya lihat, saya mengerti. Tak ngomong, aduh, ngurungono sampai antara ngurungono aku. Saya lihat, saya mengerti. Kalau dilihat itu lebih mudah dimengerti daripada sekedar didengar. Artinya pengaruh dari melihat itu lebih kuat daripada mendengar. Saya ulang. Mbak, nang lu mbak jomok apa mbak? Oh, nyawang are-are gak nyawang aku terus nyawang sampai yang.
Iya, kuning-kuning sampean sama gak wedak dengan aku orang. Nanti aslinya aku ya gosong ini. Iya, meskipun gosong tapi alhamdulillah banyak juga yang ngelokno aku ireng. Saya lihat, saya mengerti. Kalau dilihat itu lebih mudah dimengerti. Mulane setitik ngaji itu daripada sekedar ngrungokno ngangge kuping, lebih cepat masuk ke otak yang langsung dibaca. Membaca itu pengaruhnya lebih kuat daripada mendengar. Maka hati-hati menggunakan mata. Apa yang dilihat oleh mata masuk ke otak, ditimbang oleh otak, turun dalam hati. Kemarin sempat saya sampaikan, halo, mata kalau benar penggunaannya, subhanallah, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ada dua mata yang kelak di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka, gak akan pernah terjamah api neraka, gak akan pernah terbakar api neraka. Kalau penggunaan mata itu baik. Satu, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah, menangis karena menyesali dosa yang pernah diperbuat. Dua, mata yang digunakan untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Allah SWT, diambil hikmahnya. Juga mata yang digunakan untuk baca Quran, baca kitab, baca buku-buku ilmu yang manfaat. Pokoknya mata yang digunakan untuk melek ngaji. Yang ini mulanya yang ngaji melek. Halo? Sing merem tolong jongkrok nabisan. Ngeruti. Merem ini nulari kok. Yang paling kuat adalah I remember. Saya kerjakan, saya. Teringat. Saya ulang. Saya kerjakan, saya teringat. Perilaku lahir itu pasti membekas ke dalam batin. Ketika kita lakukan, kita pasti akan selalu teringat. Bahkan tolong perhatikan. Apapun yang direkam oleh otak kita itu tidak pernah hilang. Hanya tertindih oleh kepentingan sesaat dan suatu ketika bisa muncul kembali. Halo. Apapun yang direkam oleh otak kita itu enggak pernah hilang. Hanya tertindih oleh kepentingan sesaat dan suatu ketika bisa muncul kembali. Saya tanya jawab yang jujur. Mbak yang hadir di sini dulu pernah naksir seseorang? Pernah. Pernah naksir seseorang? Pernah. Tapi enggak kesampaian? Iya. Kasian deh. Saya juga pernah, jujur. Enggak, tapi yang saya dapat jauh lebih baik daripada yang saya taksir dulu. Halo sayang. Jujur, saya juga pernah menaksir seseorang, tapi orang yang saya taksir enggak naksir saya. Saya enggak merasa patut untuk dikasihani. Kenapa? Karena yang saya taksir dengan yang saya itu justru lebih baik yang saya dapat. Justru yang dulu saya taksir gak mau itu pasti sekarang menyesal luar biasa dia. Jujur namanya orang dalam urusan itu saya pernah dikecewakan. Mengecewakan apalagi. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tidak pernah dikecewakan dan tidak akan pernah mengecewakan. Amin murah arah mandi. Karena itu gak mungkin terjadi. Subhanallah. Halo. Kita rata-rata dulu pernah menaksir seseorang tapi gak kesampaian. Suatu ketika bisa ingat kembali gak? Bisa. Suatu ketika bisa ingat kembali gak? Bisa. Bahaya. Ojo diterus-terus no. Saya tanya lagi. Waktu kecil dulu. Halo. Yang datang di sini waktu kecil dulu pernah nyuri enggak? Siapa yang enggak pernah nyuri sama sekali angkat tangan. Kelem-kelem, Pak. Siapa yang enggak pernah nyuri angkat tangan. Waktu kecil dulu. Pak Hari dulu pernah nyuri. Orang sekarang jadi konsul-konsul di KBRI itu dulu kecilnya pasti pernah nyuri.
Waktu ae biyen tau kok. Lu jujur toh? Pernah. Nyuri apa? Rahasia. Nanti diceritakno kenakalane enggak ditiru bocah-bocah. Subhanallah. Pernah, yo mbuh saiki kok iso dadi kiai aku dhewe ora gunung ya. Pernah. Dan suatu ketika pasti itu akan muncul kembali, ingat kembali. Maka hati-hati memasukkan informasi ke otak kita. Hati-hati, harus dilatih dengan pertama ucapan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik. Kalau enggak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Halo. Teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Falyaqul khairan. Ucapkan yang baik. Ucapan yang baik itu ucapan yang manfaat. Ucapan yang manfaat dan diperlukan. Kalau enggak manfaat, enggak diperlukan, enggak usah ngucap, enggak usah ngomong, ngene kakean malah salah. Coba yang punya anak. Misalnya ketika sampean punya anak nakal, yang sampean ucapkan apa? Bocah kurang ajar. Ngono to? Hei. Bocah kok nakal, bocah kok kurang ajar, anak nakal, anak kurang ajar. Dengan sampean ucapkan anak nakal, anak kurang ajar, kira-kira nakalnya, kurang ajarnya waras napa mboten? Malah dadi. Malah nemen bodho karo sampean dongano. Anak kurang ajar. Ya pas ana malaikat, amin. Anak kurang ajar temen iku dongane sampean. Apalagi ibu-ibu iku biasanya rada merawat oleh ning anak. Ibu-ibu lho. Rada merawasno, sing wis ibu, sing mbak belum. Yang sudah ibu biasanya merawasno. Kenapa? Marah sama suami, mantul sama suami, enggak berani, akhirnya anak sing dimusuh. Itu rahasia perempuan seperti itu memang. Nang wong lanang mantul gak wani, anak sing dimusuh. Subhanallah. Kadang anak bocah kualat. Ya Allah, kena kualat teman mandi ucapane sampean dhewe. Lah nek anak sampean kualat berarti sampean mbok-mbokane. Ya sampean meteng iku berarti gembel wong. Sampean manak nguwetin kuwi yang ngetokno wong. Ya sampean gerangane wong kualat. Jangan, janganlah, jangan seperti itu. Coba ketika anak nakal sampean astagfirullah, subhanallah, ya Allah, kira-kira jadi marah enggak? Enggak. Hah? Gak kira ana wong marah karo dikir. Ketok anak kok subhanallah. Yakin gak mungkin. Gak mungkin jadi marah. Wis sampeyan nggo sapu ya, nggo sapu, kate mbok seblek anakmu. Sale. Sale wis. Wis pokoke sing ngapi lah apa subhanallah apa Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar kok koyo ateng lawan setan ya sampeyan. Yo ojo terlalu Allahu Akbar lah. Iku koyo tani arep mateni wong kafir ae. Lha nganten anyar. Nganten anyar gak apa-apa. Dalam kamar Allahu Akbar. Biar mertua dengar wah lagi sholat ini. Allahu Akbar. Dipikir sholat padahal ya sholat. Padahal sholat gitu. Nenek musuh anak ya Jawa Akbar. Dan ya Allah. Subhanallah. Andaikan itu memukul, memukulnya bukan karena nafsu. Andaikan terpaksa kok nyeples tenang, itu nyeplesnya bukan karena nafsu dan tidak ditunggangi setan. Karena setan enggak mungkin barengi wong sing dikir. Iya, andaikan terjadi. Tapi insyaallah ketika yang kita ucapkan astagfirullah, masyaallah, ya Allah, mungkin jadi marah. Enggak mungkin jadi marah. Saya ngomong-ngomong, marah itu boleh apa enggak? Marah itu boleh apa enggak? Boleh. Oke. Okay. Kalau boleh tolong tunjukkan saya perda mana yang memperbolehkan orang marah. Perda mana yang memperbolehkan orang marah? Halo. Kalau ayat Quran ayatnya mana? Kalau hadis hadisnya yang mana? Saya kepengen tahu. Tegas iya, kalau marah enggak. Yang ada itu wal kaazimina al ghayza wal 'aafina 'anin nas. Kan seperti itu. Orang yang bertakwa itu siapa sih? Orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Ya. Yeah. Niku ayatnya wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqin?
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Orang takwa itu orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Mampu menahan amarah, berarti marah itu tidak boleh. Halo? Di ayat lain, wasyabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang mampu mengendalikan diri di setiap, menahan amarahnya di setiap kesulitan, kesempitan, penderitaan. Wasabirin, orang-orang yang mampu bersabar. Fil ba'sa wa dharra wa hinal ba'as, dalam keadaan kesulitan, kesempitan, berbagai macam penderitaan. Sabar, sabar, dan sabar. Lawannya sabar adalah marah. Lu. Di hadis yang lain lebih tegas Rasulullah menyatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Jangan marah, maka bagimu surga. Kalau marah, bagimu neraka. Berarti marah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah, langsung berubah. Belum setengah menit sudah berubah. Tapi boleh sekarang enggak. Ini bukan berarti pelin-pelan enggak. Bukti bahwa sampean itu cerdas. Cerdas nih roke. Enggak boleh. Maka kalau mau marah, tolong ucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Maka nanti insya Allah enggak akan jadi marah.